Ya, pagi ini basah sekali teman-teman. Sini sudah menunjukkan pukul 8.30 nih. Jam 8.30 belum saya nyalakan ya, karena memang habis hujan besar. Dan ini yang kemarin ya, pas yang saya vaksinasi, ternyata katanya tetangga sih dari jam 9 dan saya pulang jam setengah 12, setengah 1 itu belum nyala lampunya. Nah, jadi kekeringan seperti ini teman-teman. Aduh, sayang sekali ya. Kita punya mesin juga. Kalau kitanya lagi di luar kan kita nggak tahu. Nah, ini ada beberapa nih yang sudah nggak bisa dipanen nih kan. 1 2 3 4 5 6 lumayan lah ya. Ada banyak. Nah, ini padahal malam ini hujan nggak ketolong ya. Yang saya langsung pulang pun saya siram itu nggak menolong. Nah, sama sekali dia nggak menolong. Jadi yang punya hidroponik, nah, sangat disarankan itu harus ada standby satu ya. Nah, standby satu orang untuk menjaga ini semua. Nah, ini bukti kalau misalkan hujan besar nih. Kan saya nggak pakai atap kan, nah, dia rubuh semua nih. Nah, jika dibandingkan dengan yang hidroponik ya kan, ini juga kalau misalkan tadi malam hujan besar bayam saya rubuh semua. Nah, jika dibandingkan dengan sistem dengan menggunakan hidroponik menggunakan botol, nah, dia mau ada nanti listrik mau apa dia tidak terpengaruh. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini. Oke.